Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini akan kita bahas masih mengenai sidang Habib berisik siap, di mana kemarin ini diadakan sidang kembali, sidang lanjutan terkait kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat. Ada hal yang menarik, teman-teman, di persidangan kemarin itu ada pertanyaan dari jaksa kepada pejabat dari Dinas Kesehatan yang mempertanyakan terkait orang asing yang datang ke Indonesia atau WNI yang datang ke Indonesia ini apakah diisolasi selama 14 hari atau tidak. Karena menurut aturan PSBB itu bahwa orang yang datang dari luar negeri ke Indonesia baik baik WNI atau WNA itu harus isolasi mandiri selama 14 hari. Kemarin kita melihat teman-teman bahwa Haibrisik pulang dari Arab Saudi ke tanah air ini dikatakan tidak melakukan isolasi selama 14 hari. Karena ada beberapa kegiatan yang dilakukan Haibrisik di antaranya di Petamburan, kemudian di Megamendung dan sebagainya. Banyak acara yang dilakukan oleh Haibrisik. Ini dikatakan eh, tidak melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, teman-teman, terkait ini ada hal yang menarik dari pengacara Brisik. Apakah aturan isolasi mandiri ini menjadi sebuah kewajiban bagi semua warga, baik warga asing atau warga Indonesia yang datang dari luar negeri ke Indonesia. Nah, ternyata teman-teman, ada hal yang diungkap oleh pengacara Brisik bahwa isolasi mandiri selama 14 hari ini juga tidak dilakukan oleh orang asing yang datang ke Indonesia. Contohnya adalah peserta KTT ASEAN, konferensi tingkat tinggi ASEAN yang kemarin diadakan di Indonesia. Dan ini dibandingkan teman-teman Habib Rizik pulang ke Indonesia, tidak isolasi mandiri, sementara peserta asing dari luar negeri ke Indonesia tidak melakukan isolasi mandiri. Ini perbandingannya teman-teman. Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya. Ini kita ambil dari CNN Indonesia. Kuasa hukum bandingkan kedatangan Habib Rizik dengan KTT ASEAN. Ini kita lihat beritanya teman-teman. CNN Indonesia kuasa hukum Habib Rizik siap. Asis Januar membandingkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN dengan kasus kliennya Habib Rizik siap. Menurut Asis, jika merujuk aturan bahwa baik warga negara Indonesia atau WNI ataupun warga negara asing atau WNA yang datang dari luar negeri ke Indonesia, para peserta KTT ASEAN itu dikatakan mesti menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Kalau itu aturan, teman -teman, bahwa orang asing, baik WNA atau WNI yang datang dari luar negeri Indonesia harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Pertanyaannya adalah apakah peserta KTT itu melakukan isolasi mandiri? Padahal kegiatan KTT itu antara 2 sampai 3 hari atau 2 hari lah kalau melakukan isolasi mandiri ya tidak jadi KTT nanti akhirnya karena pejabat dari luar negeri Indonesia itu hanya melakukan KTT beberapa hari saja nah kalau disuruh melakukan isolasi mandiri selama 14 hari ya tidak jadi ya akhirnya tidak jadi itu KTT kalau aturan saya jelaskan juga bahwa kemarin ada KTT ASEAN apakah semua isolasi juga? enggak terlaksana kalau isolasi kan 14 hari mereka datang acara cuma dua hari tiga hari kan kata Aziz saat ditemui di awak media di pengadilan di Jakarta Timur Senin 24 April 2021. Ketika ditanya apakah Habib Rizik melakukan isolasi mandiri setelah ia tiba di tanah air dari Arab Saudi, Aziz enggan menjawabnya. Menurutnya hal itu tidak dibahas di dalam persidangan. Ia juga mengatakan bahwa persoalan itu akan disampaikan sendiri oleh kliennya. Nah nanti kita lihat saja informasi dari Habib Rizieq siap sendiri kata Aziz Januar. Sebelumnya jaksa penuntut umum menghadirkan kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Sundoyo sebagai saksi kasus kerumunan Mendung, Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan terdakwa Habib Rizieq siap. Dalam tanya jawab yang jaksa lakukan dengan Sundoyo pejabat Kemenkes tersebut menjawab bahwa WNI atau WNA yang datang dari luar negeri mesti melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan nomor 313 tahun 2020 tentang protokol kesehatan penanganan kedatangan WNI dan WNA dari luar negeri di pintu masuk negara dan wilayah pada situasi pembatasan sosial berskala besar PSBB. Wajib nggak isolasi mandiri? Tanya Jaksa kalau sesuai ketentuan surat itu suatu keharusan jawab Sundoyo harus katanya teman-teman kata Sundoyo sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan nomor 313 tahun 2020 tentang protokol kesehatan menurut Sundoyo isolasi mandiri merupakan upaya pencegahan penularan COVID-19 sehingga orang yang baru datang dari luar negeri tidak menularkan virus corona di dalam negeri. Karena masa inkubasi adalah 5-6 hari. Itu sebenarnya surat edaran 313 itu selama 14 hari kata Sundoyo. Jaksa lantas bertanya, apakah pelanggaran isolasi mandiri dari PSBB merupakan bagian dari pelanggaran undang-undang kekarantinaan kesehatan? Berarti pelanggaran isolasi mandiri dari PSBB merupakan juga pelanggaran dari undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan tanya jaksa. Ya, jawab Sundoyo membenarkan. Sebelumnya, mantan Imam Besar FPI Habib didakwa telah menimbulkan kerumunan di masa pandemi COVID-19. Diketahui setelah tiba di tanah air dari Arab Saudi tanggal 10 November 2020, Habib Rizieq mengunjungi pesantren Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor. Kedatangan Habib disambut sekitar 3.000 orang yang memenuhi jalan dari Simpang Gadok menuju Desa Kuta, Megamendung, Bogor. Pada 14 November 2020, Habib menggelar resepsi pernikahan putrinya dan merayakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di kediamannya Petamburan, Jakarta Pusat. Acara ini juga menimbulkan kerumunan. Nah, ini teman-teman terkait isolasi mandiri orang yang datang dari luar negeri ke Indonesia. Ini tidak hanya WNI, tetapi juga WNA. Nah, karena itu, teman-teman, pengacara BISIK menyinggung tentang peserta KTT, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Jakarta kemarin, yang digelar tanggal 24. Nah, apakah peserta KTT yang datang dari luar negeri itu melakukan isolasi mandiri? Ini yang dipertanyakan. Karena kalau menurut aturan dari Surat Edaran Kementerian Kesehatan nomor 313, bahwa setiap orang yang datang dari luar negeri Indonesia... Ini harus melakukan isolasi mandiri, sementara peserta KTT ini tidak melakukan isolasi mandiri. Ini menjadi satu pertanyaan, teman-teman, karena namanya hukum itu harus bisa dilaksanakan untuk semuanya. Aturannya, kalau orang yang datang dari luar negeri ke Indonesia harus diisolasi mandiri. Nah, ini sebagai perbandingan saja, teman-teman. Namun, kalau kita melihat kemarin di persidangan, Habib pernah mengatakan bahwa beliau itu juga melakukan isolasi mandiri. Bahkan kemarin itu ketika Habib Rizik ini ditahan, ini juga melakukan isolasi mandiri, katanya lebih dari 14 hari. Dan ketika Habib Rizik ini pulang dari Rumah Sakit Umi, pulang ke rumah, beliau juga melakukan isolasi mandiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang yang datang itu langsung isolasi mandiri atau tidak? Atau beberapa waktu eh, mereka yang datang dari luar negeri harus melakukan isolasi mandiri? Waktu yang saya maksud, waktunya kapan mereka isolasi mandiri? Kalau kita mengacu pada surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Nah kemarin kita juga melihat teman-teman ada kunjungan peserta KTT yang dari Myanmar, yaitu e, junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing ini datang ke Jakarta. Nah ini juga menjadi sorotan teman-teman. Pertama di Myanmar itu kan terjadi kudeta militer di mana pemimpin dari Myanmar yang lama ini ditahan. Sementara pemerintahan diambil alih oleh junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing Nah ini semenjak ada kudeta militer sudah ada 700 orang sipil ini meninggal dunia tewas teman-teman. Jadi kita melihat itu warga sipil itu kan tidak bersenjata tapi dihadapi dengan senjata. Ya habis teman-teman ada 700 orang lebih meninggal dunia akibat kudeta militer di Myanmar. Nah, kemarin itu Jenderal Min Aung Hlaing ini datang ke Jakarta. Pertanyaannya apakah jenderal itu melakukan isolasi mandiri juga selama di Jakarta? Padahal pelaksanaan KTT cuma dua hari. Setelah itu, Jenderal Hlaing ini pulang ke Myanmar. Nah, ini menjadi satu perbandingan hukum, teman-teman. Jadi, apakah hukum ini hanya bisa diterapkan kepada iblisik atau kepada yang lain. Jelas kalau isolasi mandiri itu menjadi satu keharusan sesuai dengan surat edaran. Katakanlah iblisik tidak melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah tiba dari luar negeri. Nah, bagaimana dengan peserta KTT? Konferensi tingkat tinggi. Apakah tidak bisa dikenakan dengan uh, surat edaran dari uh, menteri kesehatan itu nomor 313 itu? Karena menurut aturan setiap warga, baik WNI atau WNA yang datang dari luar negeri Indonesia, harus melakukan isolasi mandiri. Itu pertanyaannya, teman-teman. Nah, itu yang bisa kita bahas hari ini, teman-teman. Bagaimana menurut pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.